lintas dari dua stopper. Kita lihat sementara ini dia pelatih Paul Cumming yang juga hadir, seorang legenda dari sepak bola yang ada di Malang. Dan sementara kalau kita lihat pemirsa, di mana ini dia tim RPLC yang dilatih oleh Milos Cesli ya. Silviano Convalius diisi oleh Dendi Santoso dan Alvin Tua Salamoni kembali masuk sebagai starter. Dia mulai kembali bagaimana sejumlah pemain dari Persela Lamongan yang dilatih oleh pelatih Aji Santoso. Alex Dos Santos yang absen di game sebelumnya melawan Persipura karena larangan bermain. Baiklah pemirsa, inilah dia kick off babak pertama. John, kita lihat pemirsa berikutnya. John lepas. John Alvarizi. Masih belum. Dan, apa yang terjadi? Sukardi percaya. Dua kali peluang. Di mana masih diselamatkan oleh tiang gawang. Dan Dian Agus Prasetyo harus memeluk, harus mencium tiang gawang yang menyelamatkan dirinya dari gol yang terjadi di malam hari ini. Ya, kerjasama antara Kayame dengan Alvarizi. Di mana Alvarizi sebelumnya umpan tarik diberikan tadi oleh Alex Dos Santos. Pemain yang sempat bermain di tim Gremio. Kita saksikan pemirsa apa yang terjadi. Bola berbelok arah dan Alex Dos Santos berhasil menembus dosanya setelah di pertandingan pertama mendapatkan kartu merah. Dan kali ini Alex Dos Santos berhasil mencetak gol bagi Persela Lamongan. Selamat datang Alex Dos Santos Gonçalves di sepak bola Indonesia. Iya, pantang menyerah Alex Dos Santos. Sebetulnya angle-nya sudah sulit bagi dirinya tadi untuk melakukan penetrasi. Melewati, tadi kita melihat Hendro Siswanto, kemudian ada Arthur Gakunia di mana ia mencoba sebetulnya memberikan crossing kepada Malik Rizaldi, tetapi crossing yang ia lepaskan justru mengenai Arthur Gakunia dan bola berbelok arah yang membuat Persela unggul terlebih dahulu dalam game ini. Alex Dos Santos, tetapi masih ada waktu bagi Arema FC. Oh, kali ini kembali kita lihat pemirsa, tendangan dilepaskan. Dibayar tunai. Dan kita saksikan pemirsa, Dendi Santoso yang tidak hadir di pertandingan sebelumnya, kali ini berhasil langsung membuat stadion bergemuruh. 1-1. Luar biasa laga di malam hari ini. Ya, ini bukan gol yang berbau keberuntungan, tetapi murni adalah naluri dari Dendi Santoso. Ricky Kayame menyodor bola, Dendi Santoso tor. Luar biasa sepakan dari Dendi Santoso, menendang keras sehingga bola berbelok ala, walaupun tampaknya mengenai Arif Satria, tetapi shooting dari Dendi Santoso begitu kencang. Malik Rizal yang terus mendapatkan percayaan sebagai starter. Umpan kepada Birul Walidain. Oh, sayang sekali. Dan kali ini Hambali Tolib. Kita lihat pemirsa. Oh, Gosebo. Dan kita lihat pemirsa. Gol! Gosebo dari Messi Lamongan, pemirsa. Berhasil membuat skor menjadi 1-2. Yang bisa diandalkan untuk merancang permainan serangan kreatif dari Persela Lamongan. Kita lihat satu pemain, dua pemain, baru kemudian ia melakukan syuting. Memang ia adalah pemain yang mengidolai Lionel Messi dan cara bermainnya juga begitu cantik. Kotak-katik, shoot! Kita lihat placing yang ia lakukan ke pojok kanan dari posisi penjaga gawang Utam Rusdiana. Tidak kencang, tapi mematikan dan membuat Persela Lamongan kembali unggul dari Arema FC setelah kemasukan gol yang kedua ini. Dedik Setiawan kali ini menguasai bola pemirsa. Oh, Dedik! Seperti dejavu. Dan saya katakan kembali, dibayar kontan, dibayar tunai, tidak pakai leasing. Arema FC berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di Shopee Liga 1 2019. Ini bukan gol yang mudah. Dedik Setiawan mendapatkan bola dari jarak yang cukup jauh. Ia sedikit kebingungan harus mengumpan ke siapa. Tidak ada rekan yang bebas. Ia melihat sepintas posisi dari penjaga gawang Dian Agus Prasetyo. Baru kemudian melakukan shooting. Di mana shooting yang ia lepaskan bisa membuat bola sedikit melengkung ke sebelah kiri dari posisi penjaga gawang. Inilah yang dinamakan pure attacking football. Ricky Kayame. Dan kali ini Dedik. Gol!
Denik Setiawan tampil luar biasa. Umpan dari Ricky Kayame membuatnya sekarang membawa Ugi sangat sangat memberikan hiburan kepada para penonton. Ada peran besar dari Makan Konate yang sebelumnya merebut bola memberikan kepada Ricky. Ricky juga kita tahu sebelumnya memberikan umpan atas gol pertama yang dicetak tadi oleh Dendi Santoso, dan kali ini memberikan umpan yang akurat kepada Denik Setiawan. Tendangan dengan kaki kanan juga sangat berarti, dan kali ini kita lihat Rafinha. Tipis. Alex Dos Santos melakukan dummy atau melompat atas bola, kemudian Rafinha melakukan shooting yang keras. Masih Alvin Tuasalamoni menguasai bola. Alvin Tuasalamoni, dan kali ini masih Alvin Tuasalamoni, dan kita lihat pemirsa, bahaya sekali kerjasama yang dilakukan oleh Alvin Tuasalamoni dengan Makan Konate. Umpan yang juga akurat ya tadi, setelah bekerja sama dengan Makan, dia memberikan umpan chip. Makan Konate melakukan kontrol bola. John Alvarizi, masih John Alvarizi pemirsa. John Alvarizi berhasil menepuk bola. Oh, Silvano Kovalius. Peluang pertama didapatkan oleh pemain berewokan bernama Silvano Kovalius. Dari John Alvarizi yang mengecoh, Eki Taufik mengangkat bola. Kovalius sudah lepas. Tadi kawalan dari Samsul Arifin. Kita akan tunggu beberapa saat lagi pemirsa. Dan benar sekali, ini adalah kemenangan pertama bagi Arema FC dalam Shopee Liga 1 2019 atas Persela Lamongan. Kita akan kembali lagi pemirsa, pastinya setelah pesan-pesan berikut ini.